Makasih ya, Mbak. Wah, anjir, sumpah gue kesel banget, Nyet. Gue pengen cerita dari sama lu semua. Lu masih mending, bro. Gue belum cerita, anjing. Kalau dia anjing, gue apa, Pak? Kamu duda, sayang. Cocok. Halo, Lis. Ya elah, Elisa lagi. Suruh sini aja lah. Halo. Sini, gue ngomong aja. Lagi di mana? Lagi di Sambal Bakar, sayang. Sini dong, nongki bareng kita. Apa sih? Si anjing mentang-mentang lagi dekat sama Kevin, lu. Jadi lu lupain kan persahabatan kita semua. Lu bisa diem aja gak sih? Oke. Halo? Ini Yobi ya? Wah, parah lo, Lis. Parah gimana? Bisa-bisanya ingat sama Kevin doang. Pajak jadian dong. Alah, paling gak ditembak juga lo sama Kevin. BTW ingat ya, acara perpisahan besok. Lu wajib kenalin ke gue teman-teman cewek lu. Ingat ya, cakep. Yobi request yang janda. Anjing lo. Ih, apaan sih lu? Ganggu aja. Lis, nanti malam gue telepon lagi ya. Bye. Ya elah. Modus doang kan lu biar bisa sleep call. Besok juga LDR, anjing. Oh, LDR. Ih, emangnya kamu gak tahu? Gak tahu. Lisa kan besok mau kuliah di Bandung. Ih, Vin, jangan percaya LDR. Elisa cakep. Gue juga ganteng. Lo lebih ke lugu sih, Vin. Apa tuh? Lucu dan goblok. Lihat dulu dong, gue mau. Apa sih orang bentar doang? Aku ngomongin mantan dulu. Itu bocah gak apa sih bentar-bentar tadi? Bentar. Woi bocil! Ada yang bisa abang bantu? Enggak bang, enggak ada. Udah lah. Pada mundar-mandir mulu, cerita sini sama abang. Abang gak gigit kok. Nama kamu siapa? Fali bang. Jadi gini bang. Ah, lama banget anjir. Capek banget gue ngadain rambut lu dari tadi. Jadi gini bang. Ntar lagi kan Valentine. Gue mau beliin kado buat cewek gue. Emangnya lu niatnya pengen bawa cewek lu kemana? Niatnya sih mau ajak pergi. Kayak ke rumah gue gitu bang. Nice. Gue ada sesuatu buat lu. Apaan nih bang? Alah nih. Kondom. Pura-pura gak tahu bego. Tapi gue gak pernah bang. Udah lah. Cobain aja dulu. Gue jamin lu pasti suka. Seriusan gak bang? Udah sono cepet. Helah. Emosi gue lama-lama. Halo sayang. Ih, apaan sih Vin? Jijik banget tau gak? Kok lu ngomong gitu sih? Gue kan lagi berusaha jadi cowok impian lu. Iya, gue tahu. Tapi lu ngerasa aneh gak sih? Yang awalnya kita sahabatan, sekarang bisa sedekat ini. Enggak kok. Iya, Liv. Lu harus tahu kejadian silap hari ini. Sumpah, lucu banget. Emang dia ngapain lagi? Wih, cantik banget adik abang. Mau kemana sih lu? Mau pacaran ya? Ngaku deh. Apaan sih? Tapi awas ya kalau lu sampai ngaduin ke mama. Deh, emang secakap apa sih cowok lu? Paling juga gantengan gua. Ganteng, bang. Ya lu kenalin ke gua dulu lah. Tuh. Oh, dia dari sini dia. Bro. Loh. Alah nih. Kondom. Pura-pura gak tahu lu bego. Bang. Tapi gue gak pernah bang. Udah lah. Cobain aja dulu. Kok lu sih? Halo bang. Halo bang. Lu kira gue aplikasi. Dek. Dia siapa? Hah? Dia pacar aku. Ganteng kan? Iya sayang. Bang. Duluan ya bang.
Jangan! Woi! Jangan! Ih, jijik banget sih. Gue jadi malas deh ketemu sama dia besok. Emang cowok tuh ya, gak ada kapoknya. Gak pernah berubah. Ya, namanya juga cowok, Lis. Fen? Ya, Lis. Kira-kira lu bakal deketin cewek lain gak selama gue kuliah di Bandung? Kok lu ngomongnya gitu sih, Lis? Ya, sebenarnya gue gak pernah percaya sama hubungan LDR sih. Lis, kita udah sahabatan 3 tahun loh. Masa lu masih gak percaya sama gue? Ya, hubungan sahabatan sama pacaran itu bakal beda, Vin. Ya udah deh, gue mau lanjut lukis dulu. Nanti aku kabarin lagi ya. Oh, oke deh. Bye. Lis, I love you. Matiin gameplay. Pikiran gue nih, lu punya duit, lu punya kuasa. Gue setuju sih sama itu. Makanya itu kesana. Ra, jangan gugup. Bisa. Guys, kita ngumpul dulu yuk. Ngumpul dulu. Ayo. Oke. Pertama, gue sebagai ketua kelas pengen bilang terima kasih banget nih buat teman-teman kelas IPA 2 yang udah datang ke acara perpisahan kita. Yeay! Ya, meskipun yang ngumpul cuma seru kita doang, harapan gue sih kedepannya kita keep in contact. Dan sukses juga ya buat pendidikan selanjutnya. Amin. Dan pastinya buat lo nih yang di sini ada perasaan sama teman lain, ini saatnya sih lo pada nyatain perasaan lo daripada lo nyesel. Oke, kita cheers dulu yuk. Cheers. Sebenarnya kita berdua tuh gak ada masalah, Pak. Yang jadi masalah tuh si Lahap. Kalau misal ngerjain orang, kadang-kadang enggak kontrol. Kok gua? Lah, lu jelas-jelas enggak sih bocah itu kon? Wait. Jangan pernah cerita itu keluar dari mulut lu ya. Iya, maaf. Kan kita terbuka, Pak. Ini gak, kan, itu cuma cerita ya, kita doang. Ya jangan di sini, tetap aja. Ya ngapain sih? Ya lu ngapain sih? Lu mau kemana, Pin? Bentar ya. Wait, wait. Sorry. Fen? Ya? Masih inget gak sih pertama kali kita deket kayak gimana? Ya inget lah. Pas pertama kali lu bilang suka sama gua kan? Lah, kok gua duluan yang suka sama lu? Kok cowoknya jelek banget sih? Sini gue bikin bagusan dikit. Vin, kok lu ngerusak karya gue sih? Cowok di lukisannya nih tuh lu. Hah? Terus ceweknya? Ya, gue. Oh, lu demen sama gue? Ya itu kan iseng aja. Duh. Ya, makanya kalau emang suka, bilang aja. Vin, lu ganteng. Gitu. Ih, apaan sih, Vin? Ih. Tuh. Thank you.
Bes. Lu mau gak jadi pacar gue? Lu gak mau ya, Les? Gue mau kok. Aku ada sesuatu buat kamu. Apaan nih? Nih. Apa? Buka di rumah aja. Aku duluan ya. Apaan sih? Orang cuma mau ngabarin udah sampai Bandung aja. Udah ah. Bye. Gak gitu, Lies. By the way, hari ini lu ngapain aja? Ya paling tidur siang. Habis itu mau ketemu temen di Bandung. Siapa? Temen SMP. Cowok? Dua cowok, satu cewek sih. Ih, kok lu malah main sama cowok sih, Lies? Pak, tadi si Bella gombalin gua. So sweet banget, Net. Apalagi bodinya. Gitar Spanyol, bro. Anjay, gitar Spanyol. Terus. Tapi waktu gua gombalin balik, dia malah gampar gua, anjir. Hah, emang lu gombalin apa? Bella, bapak kamu tukang kebunnya. Lah, kan bapaknya udah meninggal. Makanya gua digampar. Terus. Ya gua gampar balik lah, kesetaraan gender, bro. Tapi lu gak bisa kayak gitu, Pak. Lu gak bisa, lu masa cowok mau diinjek-injek sama cewek. Ya bener ya, sih. Bisa. Kita cowok tuh yang berkuasa di dunia ini, ya gak sih? Gak, gak, gak. Ini kan gak, jadi pasang, ini. Halo. Halo, sayang. Kamu lagi ngapain? Udah pulang? Timi lagi ngapain, udah pulang. Bacot! Nah, gini nih, yang gua seneng nih, sumpah nih. Dikit-dikit nelpon. Nelpon kok dikit-dikit, monyet. Halo, Bi. Hai, Bi. Rami banget ya mau malam mingguan di Jakarta. Orang aku cuma malam mingguan sama Yobi Lahap. Emang kamu gak malam mingguan di sana? Gue mau kerjain tugas aja deh sambil nungguin lu kan di sini. Jadinya kalian kemana ya? Oh, paling kita main biliar sih. Sama nongki di sambak kayak biasa. Ih, gue iri deh sama mereka. Waktu gue di Jakarta, gak pernah tuh gue diajakin pergi. Loh, pernah sayang. Kita kan pernah berduaan di RFL Tendeng Pulo. Ya, itu kuburan kan? Ih, ya udah, aku berangkat dulu ya sayang. Titip salam ke Yobi Lahap dong. Titip apaan? Jagain cowok gue, jangan nakal-nakal. Ih, apaan sih lu? Ngapain gue nakal? Gue kan setia sama lu. Tahu gue diajak ngebak kayak gini, kelar gue. Hah? Kalau Elisa tahu gue diajak ngebak kayak gini, kelar gue. Ah, lebay lu. Ada gue bro di sini. Santai aja lah. Gak mau, Pak. Gue speed call. Ya elah, Vin. Bencongnya baru bangun jam segini. Dengar gak?
ada Rara itu. Kalian ngapain di sini? Party Lara. Tanya lagi. Oh, by the way, kenalin dulu nih temen gue, Cika sama Levin. Hai. Halo Robert. Robert. Apaan sih nama lu lalahap? By the way, kalian temennya Rara juga. Nama apa? By the way, kalian excuse me, kamu telepon ya. Jadi kayak kamu punya Rara juga. Jangan ditinggal, Kak. Apaan sih orang? Kak. Hai, Finn. Halo, lu di mana? Liz, lagi di jalan nih. Oh, belum selesai ya nongkrongnya? Belum nih. Udah jam 1 pagi loh. Yaudah, gue tidur duluan deh. Liz, lu jangan ngambek dong. Bentar lagi kan gue ke Bandung. Ntar gue kabarin lagi ya. Gue boleh peluk lo gak sih? Aku udah nunggu 2 jam tau. Gue ngapain nunggu 2 jam? Dari jam berapa di sini? Aku juga gak ngomongin sama kamu. Masa? Oke. Liz, gue bisa jelasin hubungan sama Rara, Liz. Tapi jangan marah dulu. Hubungan? Kita putus aja, Vin. Liz, kenapa harus putus sih? Ya kalian berdua emang ada hubungan, kan? Liz, lu jangan gitu dong. Gue bisa jelasin semuanya. Lu bisa balik aja gak ke Jakarta? Liz, gue sayang banget sama lu. I have a feeling I'm losing my way. Not a wink or a dream or a thought of my own, and I don't wanna be alone. How I can fall, it's a wonder I'm standing at all. Liz, gue tahu lu masih marah sama gue.
3 tahun kita sahabatan, seharusnya lu tahu gue kayak gimana sebenarnya. Lu pasti juga tahu dong kalau gue bukan tipe cowok yang kayak gitu. Dia tuh bukan siapa-siapa gue, Liz. Liz, jawab gue dong. Bro, kenapa bro? Anyep banget mukanya kayak belum sore. Pak, bagi pak. Lu kenapa sih? Gua putus. Lah, bagus dong. Maksud gua, sedih banget ya bro. Tapi emang kenapa bisa putus? Cerita lah sini sama abang. Lu masih bisa-bisanya ya bercanda. Gua putus juga gara-gara kalian. Maksud lu gimana? Rara tiba-tiba ngubungin gua pas lagi di Bandung. Dan Elisa gak sengaja baca chatnya. Jadi masalah paham. Kok lu nyalain gua? Kan kemarin lu sendiri yang pengen waktu itu. Eh Rara, abis ini mau kemana? Ya pulang ke rumah lah, Vin. Kok pulang sih? Bincang aja jam segini baru bangun, Ra. Kita ngopi aja yuk. Ya mana gua inget, anjir. Vin, lu sadar gak sih? Lu sendiri yang baperin si Rara. Terus gimana dong? Gua diputusin Elisa. Namanya juga mabuk. Tenang bro, gua ada penawarnya buat lu. Yang serius. Nah, ini dia penawarnya. Kita mabuk lagi. Oh, let's go. Gue udah bilang, lu tuh gak siap LDR, Vin. Lu tuh playboy, geblek. Gue gak playboy, pak. Tapi gue memang pencinta wanita. Namun ku bukan buaya yang setia pada seribu gadis. Ku hanya mencintai dia. Gua ada ide. Gimana caranya biar lu bisa balikan sama Elisa? Jadi gua dan Nyobi bakal culik Elisa. Nah, waktu Elisa punya ketakutan, ternyata ada Kevin yang lagi mukulin penculiknya. Abis itu, gua yakin sih Elisa bakal meluk si Kevin. Oh Kevin, terima kasih sudah menyelamatkanku. Oh Kevin, thank you. Ide bodoh. Harusnya kita coba yang lebih romantis. Jadi, gue dan Laha bakal bilang ke Elisa kalau kita lagi di Bandung dan ngajak dia ke kafe. Nah, waktu Elisa masuk ke kafe, giliran lu, Vin, udah standby di depan pintu, bawa bunga sama balon. Terus lu kasih deh ke Elisa. Aku minta maaf ya, balikan yuk. Wah, gue yakin sih Elisa bakal jawab, ah Kevin, sini peluk. Yuk, apaan sih ide lu aneh banget? Yobi, lu keren banget. Vin, pakai ide ini aja. Besok gue yang telepon ke Elisa kalau kita bakal ke Bandung. Bener, kita langsung ke Bandung. Bandung, let's go. Ayo, Bandung. Bandung, Bandung, Bandung. Bandung, 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 Bandung.
Lu duluan lah, nanti gue baru nyamperin. Ya elah, cemen banget lu. Gentle dikit lah bro, lu tuh cewek. Maksud gue kalau lu ngomong tuh harus jujur dan tegas. Contohnya? Kayak gini nih, kayak Liz, sorry ya, semalam gue terlalu mabok dan gue gak sengaja cipokan sama Rara. Ya emang gitu kenyataannya kan? Oh Rara. Bentar. Halo? Halo Liz? Oh, udah sampai ya? Iya, kita di dalam kafenya sih. Gue sama Lahap. Yes. Oke, see you. Udah datang bro. Lu siap-siap deh. Duh, deg-degan gue. Bisa. Gue yakin lu bisa, santai men. Lo ada di sini? Habisnya gue tahu lo nggak bakalan balas chat gue lagi. Jadinya gue datang ke sini deh. Gue minta maaf ya kemarin, Liz. Liz, kamu jadinya? Ini Yobi ya, temennya Lisa bukan? Sorry, lo siapa ya? Either way, Liz, nanti mau jemput jam berapa ya? Nanti aku kabarin lagi ya, Bi. Bi? Dia siapa, Liz? Sorry. Gue Abi, bro. Cowoknya Lisa. By the way, Liz. Gue ada meeting. So, we have to go. Aku juga mau ambil sesuatu dulu. Yo, Bi. Duluan ya. Liz. Lu yang sabar ya. Nggak semua cewek kayak gitu, Kevin. Tapi rata-rata cewek kayak gitu sih. Udahlah. By the way, muka cowoknya nyebelin banget, anjir. Wah, lu lihat tuh si anjing. Wah, si monyet ngedek ribet gua. Woi, sini lu kok berani? Maju sini! Woi, lu jangan nahan gua berdua! Jangan ada yang nahan gua! Sini lu maju! Woi, jangan ada nahan lu. Enggak ada nahan lu. Iya sih. Vin. Lu punya rencana enggak? Kita culik si Abi. Yeah, Liz. No worries. I'll be home soon. Tenang. Bi, lu harus cepet pulang. Kevin itu orangnya nekat. Halo? Halo? Iya. Tenang. I'll be back home, trust me. Halo? Bentar, Liz, bentar. Halo? Abi? Halo? Ganteng juga nih cowok. Lu siapa jadi Lisa? Gue orang ngomong yang kalian. Gue cowoknya Lisa. Ah, bacot. The fuck? Tolong! Si anjing undik. Lihat, cowok. Lu mau gue bunuh ya? Lu bunuh aja. Elisa, tolong. Elisa, where are you? Elisa, lu bisa diem gak? Elisa. Woi, Vin, lu bunuh dia sekarang cepetan. Ya lu yang bunuh lah. Ini kan ide lu. Gua belum pernah bunuh orang, anjir. Ya, gua juga belum pernah. Jabok sungai. I hit the water. Lempar ke sungai aja.
Ayo. Ini dia goblok atau apa ya? Kok malah suruh kita ke sungai? Weh, lu cepet bunuh dia sekarang. Dia makin teriak itu. Lu jujur. Lu siapanya Lisa? Gue udah bilang anjing. Gue cowoknya Lisa. Sebenernya Lisa cuma suruh gue jadi cowok palsunya. Woi, lu pada ngapain sih? Are you okay, Vi? What do you think? I'm scared. Si anjing masih ngondek. Lis, beneran yang dia bilang? Lu mau menjauh dari gue dengan cara kayak gini? Iya, Vin. Gue harus gimana lagi sih, Lis? Buat memperbaiki hubungan kita? Gak ada lagi yang bisa diperbaiki, Vin. Gue udah cukup sama lo saat ini. Les, gue cuma mau kasih ini doang. Gue capek, Vin. Gue capek. Udah di jalan ya? Hati-hati ya, Vin. Jangan pernah mulut itu keluar. Apa? Kedengar gua. Apa sih gua siapa? Hai, Robert. Ya. Coba nih Erika posisinya belum. Dekat lagi. Jess, maju lagi, Jess. Tapi tenang, Bro. Gua ada penawarnya buat lu. Mandi. Ganteng banget, ganteng.